إنك أنت العليم الحكيم، صلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما سموها الحمد لله. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, kita sambung pengajian kita muka surat 44. Betul? 45. Wujud. Baru nak baca wujud ni. Baik. Ya. Rumusan. Rumusan tentang wujud. Okey, baik. 45 lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Rumusan daripada tertib dalil aqli tersebut adalah, mana rumusan daripada tertib dalil akal. Ya, mengatakan bahawa wajib ada pencipta yang mengadakan atau yang menjadikan alam ini dan mustahil ketiadaannya. Ha, inilah yang kita maksudkan daripada perbahasan ini. Maka syariat telah menamakan pencipta itu dengan nama yang maha agung, iaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ha, jadi bila dah bicara tentang wajibnya ada pencipta, maknanya wujudnya pencipta. Ha, jadi akal tak boleh terima bahawa alam yang berubah-ubah ini, alam yang jadi begitu, jadi begini, kan? Kita manusia daripada tak ada kepada ada, kemudian mati, kemudian hidup, kemudian ada juga perkara-perkara yang mencari adat, yang luar adat kebiasaan, semuanya itu adalah menunjukkan bahawa ada yang menjadikan. Maksudnya wujud adanya yang mengadakan, yang menciptakan, yang menjadikan, yang membuat. Ha, maka syariat menamakan, bila yakin sudah itu bahawa adanya pencipta, maka syariat kata bahawa pencipta itu namanya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuhan yang bersifat mencipta itu dan sebagainya, namanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nama bagi zat. Nama bagi zat yang maha agung, yang maha pencipta. Ya, Allah lah. Jadi bila dah faham di situ, akal mengatakan begitu, hati sudah menerimanya, beriman, berpegang pada begitu bahawa alam ini semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi apa segala yang ada di dalam alam ini, termasuklah diri kita ini, berkehendak, berhajat kepada yang menjadikan itu. Jadi maknanya berkehendak, berhajat kepada Tuhan Rabbul Alamin. Maka Allah Ta'ala itu pencipta yang terkaya daripada tiap-tiap selainnya. Haji ya? Nampak muka haji ya? Allah Ta'ala. Nah, ada satu lebih. Tak apa nanti. InsyaAllah. Ya, jadi makanya Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala itu dia terkaya daripada
selainnya. Yang tidak berhajatlah makna Allah Ta'ala itu ya, istighna'ul ilah an kulli ma siwah, maknanya terkaya Tuhan daripada tiap-tiap satu selain dia. Ha, dan tiap-tiap satu selain dia itu iftiqar ilaihi, berhajat, berkehendak, memerlukan kepadanya. Ha, jadi kita ni berkehendak, makhluk ni berhajat kepada dia yang menjadikan. Ha, jadi di situlah ya, makna ketuhanan. Ya, kalau kita tengok di bawah kalimah la ilaha illallah, ada dua makna ketuhanan. Maknanya terkaya Tuhan ya, daripada tiap-tiap sesuatu selain dia, dan juga berkehendak sesuatu selain daripada dia itu kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ha, itu yang kita nak tanamkan, nak pegang. Ya, sebab kadang-kadang ilmu satu perkara, aplikasinya, sudut amalannya satu perkara. Ada orang boleh bercakap lah pasal berdasarkan ilmu, ada orang dia bercakap berdasarkan mengalami, merasai dia. Ha, ya, ilmu-ilmu lah. Tapi ada orang dia bercakap hanya berdasarkan ilmu tanpa pengalaman, maknanya tanpa mengalami dan merasai. Boleh lah, tapi belum jadi lagi lah. Belum jadi lagi. Ya, ada mereka yang sudah ilmunya itu sudah sebati, sudah diamalkan dalam hidup, sudut penamalan dia itu sudah diaplikasikan, diamalkan, sehinggalah timbul rasa daripada ilmu yang diamalkan itu, sehingga timbul rasa. Maka dia mengalami dan merasai apa yang dia tahu. Sebab kadang-kadang ni kita hanya mengajar otak kita untuk tahu. Ilmu kita dapat, kita ajar akal kita, otak kita itu untuk tahu. Tapi tak ramai kita mengajar tubuh badan untuk ikut apa yang kita tahu. Ha, tahu lain, buat lain. Ha, jadi fikir lain, rasa lain, buat lain. Tak selari. Ya, ha. Baik. Jadi sebab itu gunanya tauhid. Ilmu tauhid itu kan, tauhid kan menjadikan satu. Yang pertamanya itu kita tauhid mengesakan Allah Ta'ala. Namun orang kata apa, faedah, kelebihan di samping kita mengenal Allah Ta'ala itu, dia mentauhidkan, maknanya menyatukan kita punya akal, fikir kita, rasa kita, buat kita itu menjadi satu, makna selaras. Fikir kita, apa yang kita fikir, mana apa yang kita tahu, apa yang kita rasa dan apa yang kita buat itu, dia selaras, selari. Taklah jadi fikir lain, tahu lain, rasa lain, buat lain. Fikir nak buat kek oreng, rasa nak buat kek oreng. Ya, ha, tapi dia nampak macam oreng kan, rupanya jadi kek carrot. Tak jadi, warna oreng juga kan, ha, tapi jadi kek carrot. Ha, buat lain, tahu lain, buat lain, ha, pun tak jadi. Jadi kita nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang fikir kita, rasa kita, buat kita itu selari dan selaras, muafakat dengan kehendak Allah dan Rasul. Sebab itu gunanya mengaji ilmu tauhid. Ya, sebab ilmu tauhid ini, ilmu dalam hidup ni kita perlu ada pengurusan. Ya, kena ada ilmu pengurusan. Ha, tapi pengurusan yang bagaimana? Walaupun kita ini hebat ya, dalam bidang pengurusan, dalam bidang management ke dan sebagainya, tapi kalau tidak ada satu atau ilmu pengurusan yang mengikut kehendak Allah dan Rasul, hebat mana pun kita ada sijil tinggi dalam bidang pengurusan sekalipun, tetaplah kita itu boleh tergelincir. Ha, boleh tergelincir itu maksudnya boleh jatuh ke dalam perkara-perkara maksiat dan sebagainya. Walaupun kita boleh manage, kita sebagai CEO ke, kita bos ke, boleh manage 1,000 orang pekerja ke, boleh manage company dan sebagainya, tapi kalau dasar ilmu pengurusan yang ini tak ada, maka sudut dunia tu nampak okey lah.
tapi sudut akhirat habis, ya, tak jadi. Jadi sebab itu nak menguruskan akal pemikiran itu, ya, adalah dengan ilmu tauhid, ya, ilmu pengurusan akal pemikiran. Hakikat dasarnya adalah berlandaskan ilmu tauhid. Ilmu nak menguruskan perasaan, perasaan-perasaan, ya, penyakit-penyakit dalam hati manusia itu, iaitulah ilmu tasawuf, ya, ya. Dan ilmu yang nak menguruskan, ya, perbuatan kita, perkataan kita, sudut-sudut yang zahir itu adalah dengan ilmu fiqah. Itu perlunya kepada tiga sudut cabang ilmu ini. Baik. Nah, jadi dalil akal mengatakan bahawa bila kita tengok lihat alam ini ada, diri kita ada, daripada tak ada kepada ada dan sebagainya, maka akal mengatakan wajib ada yang menjadikan. Dan dialah Tuhan yang menjadikan itu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas itu. Ya, bab sifat wujud, ya, wujud Allah Ta'ala. Kalau tak wujud, tak cerita yang lain lah, kan? Sebab kita nak menceritakan sesuatu itu mestilah wujud. Sebab itu ulama meletakkan, ya, wujud itu adalah sifat yang pertama di dalam perbahasan pengajian ilmu akidah. Jadi wujud dulu. Kemudian wujud, dah wujud itu dah pegang, dah nyata, ya, dalam akal dan hati manusia itu, wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang bagaimana. Itu sebab itu ulama disusun cantik dah. Ada wujud itu, wujud yang mana? Dia berpindah pula kepada sifat yang kedua, iaitu wujud yang tidak, yang sedia kala. Jadi Allahu allazi khalaqas samawati wal ard, kemudian wal awwalu wal akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Menunjukkan kepada sifat qidam, sedia kala. Ya, wal awwal wal akhir, qidam, qadim. Dalam Al-Quran memang tak ada perkataan qidam. Ya, dalam Al-Quran tak ada perkataan qidam. Dan sesiapa yang mengajar mengatakan Allah Ta'ala itu tak boleh sebut qidam, kita kena sebut wal awwal wal akhir. Lah, sama je nama. Ha, ada yang mengajar begitu, Quran tak sebut qidam. Dia kata, Quran mana ada makna qidam? Sama lah, Quran mana ada kalimah wujud? Habis itu nak kata Allah tak wujud. Ha, ada yang mengajar begitu. Ha, saya dengar kan, ada yang mengajar. Ha, apa nak sebut qidam? Quran kata wal awwalu wal akhiru. Lah pula. Habis itu ada Quran sebut Allah wujud? Tak ada. Perkataan kalimah wujud dalam Al-Quran tak ada. Habis tak boleh nak kata Allah Ta'ala wujud lah. Di situ dah salah dah cara pemikiran dia. Sebab itu kita ikutlah ulama yang dah berhempas pulas mengkaji Al-Quran, berhempas pulas untuk nak menyediakan kepada umat satu kaedah pembelajaran ilmu yang mudah nak faham mengenai ilmu tauhid. Ulama dah puas dah mikirnya. Ya, jadi nak mudahkan kita, kita ikutlah ulama, kerana ulama itu pewaris Nabi. Ya, al-ulama warasatul anbiya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, Allah Ta'ala suruh kita tanya orang yang tahu jika kamu tak tahu. Jadi bila ulama dah bagi tahu qidam itu sama makna huwal awal wal akhir, dah nak menafikan kot mana lagi. Sama lah qidam. Ya, ulama salaf, seperti mana al-Imam Tahawi dalam akidah Tahawiyah. Bila menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu qadim, qidam, qadim itu sama lah. Sama maksud dia. Makna apa makna qidam, apa makna qadim itu? Makna tidak ada permulaan baginya. Makna Allah Ta'ala itu wujud tanpa permulaan. Huwal awwalu wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir. Maksudnya tidak ada permulaan dan tiadalah yang akhirnya. Maknanya dia tidak binasa. Wazahiru wal batinu. Ya? Baik. Jelas itu? Boleh? Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan qidam.
sifat seterusnya itu qidam, artinya sedia kala Allah Ta'ala. Sedia kala Allah Ta'ala. Jadi musta'in Allah Ta'ala itu baharu. Sebab baharu itu dia bermula dengan tiada. Perkara baharu dia bermula dengan tiada. Maknanya tak ada baru ada. Itu baharu, makhluk lah. Daripada tak ada kepada ada. Jadi yang begitu hanyalah sifat makhluk. Adapun Tuhan tidak boleh bersifat baharu. Kalau Tuhan itu daripada tak ada kepada ada, siapa pula yang menjadikan Tuhan itu? Dia dah jadi, orang kata apa, satu kaedah akal yang mustahil akal. Yang ni Tuhan ni jadikan ni, Tuhan ni jadikan ni. Sampai kesudahnya tak ada Tuhan lah hakikatnya. Sedangkan kita dah bahas bahawa adanya Tuhan. Tapi kalau kita katakan Tuhan itu tak ada kepada ada, dia dah jadi kontradik, dia dah tanakut, makna dia dah berlawanan itu. Jadi perkara dia dah jadi mustahil akal. Akal tak boleh terima berkenaan dengan Tuhan itu dijadikan. Makna tak layak, kerana Tuhan mestilah bersifat berkuasa mutlak. Tuhan itu yang wujud itu mestilah sedia kala dia, barulah dia lah Tuhan yang layak senya disembah. Kalau Tuhan itu ada permulaan, maka Tuhan itu sama dengan makhluk. Jadi kalau dah sama dengan makhluk, tak layaklah digelar sebagai Tuhan. Gitu. Jadi maksud sediakala Allah Ta'ala, ada zat Allah Ta'ala itu tanpa ada permulaan, dan ada segala sifat Allah Ta'ala tanpa ada permulaan. Jadi kalau pada makhluk, ya, makhluk semuanya ada permulaan. Tapi nak faham kaedah macam mana nak tahu awal, nak tahu akhir, itu kadang-kadang tu ulama dia bagi contoh, tengok tayar berpusing, mana ujung, mana pangkal, mana awal, mana tayar. Tayar pusing tu, mana dia punya awal, mana dia punya akhir. Boleh? Boleh bagi tahu? Tak boleh kata. Itu kaedah akal sahaja. Maknanya boleh tu, itu pada makhluk tayar, tak tengok tayar berpusing. Tayar berpusing maknanya kita tak boleh nak tahu mana awal, mana akhir. Maknanya masih lagi boleh dicerna oleh akal. Macam mana tak ada awal, tak ada akhir, atau tengok tayar pusing tu. Atau guru kata, boleh akal kata, ya juga. Tapi bukan nak samakan tayar tu dengan kejadian sediakala Tuhan. Tidak. Itu konsep akal mengatakan tak nampak punca awal akhir, macam tayar berpusing, tak tahu punca mana awal mana akhir. Itu je. Faham ke tak ni? Tangan takut masing-masing pusing macam tayar juga. Dah sudah dah. Saya buat tayar semua pun pusing. Pinang lah kepala masing-masing. Dah sudah. Dah stand by panado lah. Dia pun pening ni. Baik. Kita tekan je. Boleh eh? Tak faham? Bagi tahu. Tanya. InsyaAllah lah kita pelan-pelan, slow-slow. Mengaji tauhid ni dia kena pelan-pelan, ya, slow-slow bagi faham. Sebab bukan semata-mata ilmu macam kita beritahu tadi lah. Tauhid ni pasal kita nak menyerapkan ilmu tauhid dalam hidup. Bukan sekadar nak tahu, tapi kita nak serap jadi darah daging, dapat kita implikasikan dalam hidup. Apa apa kena-mengena wahdaniyah Allah Ta'ala, kudrah kita belajar tu. Sebenarnya kita alami perkara tu. Ya, contohnya manusia ni tak terlepas daripada ujian. Mungkin kalau istilah moden, ada satu ketika kita merasakan down. Faham kan? Down sangat-sangat dalam hidup. Kan tak tahu dah nak cerita dekat siapa pun dah habis dah. Kan nak pinjam bahu siapa pun, semua bahu dah kita sandar dah habis dah. Tak ada apa dah.
waktu yang down sangat itulah fitrah insani akan terbit keluar daripada kita. Fitrah insani itu makna tak ada yang lain lah, balik kepada Tuhan lah. Habis dah down lah, tak ada apa lah. Orang beriman lah, orang beriman bila dia dah sampai satu tahap, ya, dah tak ada apa lah, dia balik kepada Tuhan. Itu fitrah. Dia tiba-tiba, bukan tiba, secara automatik fitrah insani itu dia akan switch on. Dia akan terbit keluar. Terbit keluar, mulalah dia ambil air sembahyang. Ya, buka sejadah, menghadap kiblat. Ya, mohon pada Allah Taala, dah dah dikeluar dah tu. Itu fitrah insani. Memang tak ada apa dah. Itu yang Allah Taala dah, orang kata apa, built in dalam diri kita itu. Dah inbuilt dah dalam. Ya, dia akan keluar, dia akan switch on. Waktu itu kita kata tak ada sambut lagi dah. Yang kita boleh harapkan tak ada sambut lagi dah. Yang kita nak bicara, nak luahkan semua habis keluar. Itu makna dah tak ada tu, maksud dia semata-mata hanya dia saja yang wujud ketika itu. Kita dan dia saja. Maknanya itu menunjukkan isyarat kepada sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Esa je, tak ada lah yang lain yang wujud melainkan dia je waktu itu. Nampak? Itu dia punya hubung kaitnya itu. Dan juga waktu itu bila wahdaniyah itu isyarat kepada sifat wahdaniyah Allah Ta'ala, kita dah tak pandang yang lain dah. Hanya Allah Ta'ala yang berkuasa, yang boleh membantu kita waktu itu. Dan tak ada siapa lagi lah. Dan pegangan hati kita itu hanya kepada Allah. Ya Allah, kau sahaja ya Allah yang berkuasa, boleh membantu, menolong, ya, ke apa, apa saja yang aku lalui sekarang ini. Itu isyarat menunjuk kepada sifat kudrah Allah. Allah berkuasa. Bila situ pula kita tahu bahawa ya Allah, ya Tuhanku, engkau sahajalah yang mengetahui apa yang aku lalui. Engkau saja tahu apa masalah aku, manusia kalau kau cerita pun dia orang bukan yang boleh tahu macam tu. Itu menekan bahawa isyarat sifat ilmu Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Ya? Dan hanya engkau sahaja yang kita mengharap. Allah, aku mengharap kepadamu ya Allah, supaya engkau berkehendak membantu menyelesaikan masalah. Allah berkehendak itu sifat iradah Allah Ta'ala. Itu isyarat. Itu maksudnya nak implikasikan dalam hidup. Itu dia punya kesan dia tu. Bukan semata-mata kita belajar sifat 20 tahun dah. Sebenarnya itulah yang kita tempuh. Kita tempuh rempuh dalam kehidupan dunia ni. Sampai ke situ timbul. Bila timbul itu, itulah digunanya pengajian sifat 20 ni. Mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang wajib bagi dia. Baik. Jelas? Faham ya? Baik. Erti baharu, suatu perkara yang kewujudannya selepas daripada tiadanya. Itu satu, salah satu ciri baharu, iaitu perkara baharu itu ada selepas daripada tiada. Maknanya tak ada pada ada lah, ayat lainnya begitu. Bermakna baru itu dikatakan juga perkara yang mempunyai permulaan. Permulaannya apa? Permulaannya ialah tiada. Bermula dengan tiada kepada ada. Itulah namanya baharu. Ini baharu ya, dalam pengajian sifat 20. Bukan baru. Ini bukan baru. Baru tu baru benda yang baru, new. Ya, bukan juga Johor baru, bukan juga. Itu baru lain. B-H-A-R-U. Baru itu barulah, new. Yang ini baharu dalam perbahasan pengajian sifat 20 ni, iaitu perkara yang bermula dengan tiada kemudian ada. Itu maksud baharu, makhluk lah. Atau ciri-ciri dia itu berubah-ubah, ada kepada tak ada, ya, tak ada jadi ada, lama kepada baru, baru ke lama dan sebagainya lah. Itu adalah ciri-ciri baharu. Ada soalan nak bertanya setakat ni?
Jelas kan? Itu jelas. Allah Ta'ala bersifat qidam. Belum. Ya, kalau saya tanya apa yang jelas? Ha, jelas. Boleh bagi tahu apa yang jelas? Ya, jawab jelas. Okey, okey, fine, fine. Okey. Ha, apa yang jelas? Tolong tolong ha, tolong terang sikit apa yang jelas? Ha, sudah. Tak perlu perut sakit. Tandas pun. Bagi tandas sekejap. Contoh. Baik. Alhamdulillah kalau jelas. Ha, ya. Jadi kefahaman yang kita boleh faham daripada sifat qidam ni, terdapat dua perkara mustahil akal. Ya, dua perkara yang mustahil pada akal. Ya, kalaulah kita katakan sama ada kalau Tuhan itu tidak ada, ya, ataupun kita katakan kalau Tuhan itu tidak bersifat dengan sedia kala, boleh jadi alam ini ghairu mawjud. Maksudnya al-kaun ghairu mawjud, alam ini tidak wujud. Sedangkan alam dah ada, kita nampak diri kita ni alam jugalah. Ha, ya? Ataupun ya, wujudnya itu tanpa pencipta pun tak boleh. Sebab akal tak boleh terima adanya sesuatu tanpa ada yang menjadikan. Ha, maka wajiblah Tuhan yang wujud itu bersifat dengan qidam. Ha, itu dalil akal untuk qidam. Ya? Ha, jelas? Nak bagi jelas lagi tu? Ha, bolehlah cukup sampai situ dah. Ha. Baik, tertib dalil wajib sedia kala Allah Ta'ala adalah seperti berikut. Yang pertama, mustahil Allah Ta'ala, iaitu pencipta itu bersifat baharu. Jikalau Allah Ta'ala itu baharu, nescaya berhajat dia kepada yang membaharukan. Maksudnya berhajat Tuhan kepada pencipta yang lain. Padahal yang membaharukannya juga berhajat kepada yang membaharukannya. Ada sampai kesudahlah. Sudah. Sampailah Abang Jamil Mam. Sampai situ. Mestilah orang modern. Sampai tak jumpa. Yakni kalau dikatakan Allah Ta'ala itu baharu, berkehendak pula kepada yang membaharukannya. Begitulah seterusnya, yang demikian itu akan membawa kepada daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul itu adalah kaedah mustahil pada akal. Daur itu maksudnya berpusing-pusing. Daur berpusing-pusing. Berpusing-pusing tu macam mana? Ayam telur mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu ke? Ha. Ayam dulu. Ayam daripada telur. Telur daripada ayam. Ayam pada telur. Telur pada ayam. Pasulah tak jumpa. Ha, dia berpusing-pusing tu daur. Ya, daur tu makna mustahil akal. Tasalsul pula. Tasalsul itu dia berantai. Ataupun istilah dia, istilah moden dia infinite, infinity. Mana tidak ada kesudahan. Ya, A jadikan B, B jadikan C, C jadikan D, C, sampai kesudah. Tak tahu mana punca juga, tak jumpa juga. Yang ni jadikan ni, yang ni jadikan, yang ni jadikan ni. Tak ada, tak ada satu titik nokta. Dia infinity. Itu tasalsul, berantai-rantai. Yang tadi berpusing-pusing. Ya, yang ni berantai-rantai. Kedua-duanya adalah mustahil pada akal. Mana Tuhan ni jadikan Tuhan ni, Tuhan ni jadikan Tuhan ni, Tuhan ni jadikan. Jadi kesudahannya, natijahnya, kesimpulannya, tidak ada Tuhan lah. Saya tak jumpa mana satu Tuhan yang sebenarnya. Sebab itulah wajib Tuhan itu bersifat dengan sedia kala. Jadi kedua itu membawa kepada daur dan tasasud adalah tidak diterima akal, iaitu dikatakan mustahil. Maka alhasilnya, baharu Allah Ta'ala itu adalah mustahil.
Jadi apabila mustahil, kesimpulan dalilnya, ya, apabila mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan baharu, maka sabitlah, tetaplah, akal menetapkan, iaitu wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Qidam. Ha, inilah maksud daripada perbahasan ini. Okey. Ada soalan nak tanya? Ha, kita rehat lagi. Tanya lagi, ada soalan tak? Ha, ulas sini ada soalan? Ada nak bertanya? Ada yang kurang jelas? Jelas. Ha, ada soalan? Eh? Ha. Kalau tak ada soalan, saya ada soalan. Risau dah masing-masing. Tak ada sahaja buah je. Baik. Jadi kita dah cover dua sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, iaitu wujud dan qidam. Baik, wujud sifat wajib. Lawannya apa? Lawan wujud? Adam. Maknanya tiada lah. Lawannya tiada. Qidam. Lawannya baharu. Tadi sebut Arab. Yang qidam bahasa Melayu. Arab dia apa? Baharu. Ha. Arab dia hudus. Hudusun. Ya, ha, dal, wa, ta. Ha, hudus. Ya, ha, ataupun hadis. Ha, bolehlah baharu maksud dia. Ya, hudus, baharu. Ya, ha, lawannya hudus. Qidam lawannya hudus. Itu baharu. Baik. Kita tengok sikit bahagian daur yang sebelah tu. Ya, daurun. Daur bermaksud berpusing-pusing. Maksudnya terhenti antara satu sama lain daripada dua benda atas ada kedua benda itu. Nah, macam contoh kita beritahu tadi lah. Ayam dengan telur sampai ke sudah tak jumpa. Eh, tak jumpa jawapan dia. Adalah orang kata, ada ustaz kajian saintifik mengatakan ayam dulu. Daripada mana pun tak tahu. Ada yang katakan telur dulu yang tak boleh pakai. Yang satu bahagian kata, ada yang kata telur dulu. Satu lagi kajian kata ayam dulu. Tak boleh, dua-dua tak boleh. Tak tahu siapa mengatakan kan. Mengatakan. Jadi hakikatnya lemahlah kita ini untuk mengetahui. Maksudnya jahillah kita ni makhluk ni. Ya, tak tahu. Tahu-tahu je kita tahu dah ayam telur dah ada. Nak mencari siapa dulu, tak dapat nak cari. Jadi tak dapat nak cari, takkan nak kata jadi sendiri pula. Kalau jadi sendiri, yelah, mana yang jadi dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Sampai tu sudah dah, dah sudah dah. Sikit lagi panggil van putih lampu merah datang. Oh ya, syok. Dia duduk mikir kan. Jadi syok. Ini tak boleh. Kesudahannya kita ini jahil kepada Allah Ta'ala yang alim, yang maha mengetahui. Situ pun kita dah nampak dah diri kita sangat-sangat jahil dengan kita, ya? Jadi misalnya Zaid menciptakan Umar dan si Umar menciptakan Zaid pula, ada macam mana? Keadaan ini adalah mustahil kerana berhimpun serentak dua yang berlawanan, iaitu dahulu dan kemudian. Nah, tak boleh. Zaid jadikan Umar, lepas tu Umar jadikan Zaid. Habis tu siapa yang jadikan Zaid dulu? Kata Umar. Siapa yang jadikan Umar dulu kalau Zaid? Nah, dah. Jadi mustahil, akal tak boleh nak terima. Maka Tuhan tidak boleh bersifat begitu. Jadi bila akal dah tolak, maka tidak ada yang dinamakan sembahan-sembahan itu sebagai Tuhan. Kerana sembahan-sembahan itu dijadikan oleh tangan-tangan manusia. Bagaimana kamu menjadikan sesuatu
dan dijadikan apa yang kamu jadikan itu sembahan, dan kamu memberikan sifat ketuhanan kepada benda yang kamu buat dengan tangan kamu. Ada pelik ya, dia manusia, kemudian dia buat, dia okey begitu begini bentuk-bentuk dia, lepas tu dia sembah benda yang dia buat tadi tu. Jadi kalaulah akal yang sihat, akal yang waras, kenapa boleh jadi begitu? Ha, kan? Itu perbahasan dia lah. Kalau nak perbahasan di sudut akal yang waras. Tapi kalau dah tak nak terima itu, tetap tak nak terima, nak buat macam mana? Macam kisah Nabi Ibrahim kan? Ha, kan? Dia letak kapak dekat bahala besar. Kemudian dia hancur-hancurkan kapak dekat bahala kecil. Kan? Ha. Lepas tu orang pun, orang dah tak cakap apa, ini mesti kerja Ibrahim ni. Tiba-tiba terus dia tuduh Nabi Ibrahim punya kerja. Mana? Dah, kalau akal yang waris, Nabi Ibrahim kata, kamu nampak ke aku yang buat? Ya, nah, tu ha. Kapak tu dekat apa? Kapak tu dekat bahala besar, dia lah yang buat. Kamu jangan nak mempermainkan kami. Ya, itu bahala batu, mana boleh ada yang kamu sembah batu tak boleh hidup tu, buat apa? Ha, kan? Ha. Ya, kan? Ha, macam tu lah. Jadi kalau akal yang waras, tidak begitulah. Ha, jadi tak boleh nak terima juga. Ada yang boleh terima, terima. Terbukalah hati dia tu. Tapi kalau dia tutup, dia tak boleh nak terima perkara itu, tetap takkan dapat terima. Maksudnya tak datanglah hidayah itu kalau tidak dibukakan hatinya untuk terima. Hidayah ia milik Allah Ta'ala. Tapi sampai satu ketika, dengan akal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu, sepatutnya boleh membuka ya, hati. Dan juga sekepunya akal kita boleh buka tahap kewarasan itu letak dekat mana. Sebab itu Allah Ta'ala kurniakan akal kepada manusia untuk berfikir. Ha, jadi kalau tak gunakan akal itu, dia tak buka. Jadi tak terbuka hati, maka hidayah pun tak dapat nak sampai lah. Sebab dia dah menolak kebenaran. Ha, ya? Sebab itu salah satu makna kufur ataupun kafir itu ialah menutup kebenaran. Ha, diri dia sendiri yang menutup kebenaran walaupun nampak kebenaran. Ya? Kebenaran itu cahaya, sebarat cahaya matahari di siang hari, yang tak boleh nak kita nafikan cahaya yang terang menderang itu. Tapi kita sendiri yang pergi ambil langsir, tutup tingkap gelap, kita kata mana ada terang, tengah gelap. Tapi dia sendiri yang tutup tingkap dengan langsir, gelap lah. Sedangkan waktu siang ada matahari terang ya, ha, jadi begitulah maknanya ya, kalau dia sendiri yang tutup, tak nak terima kebenaran, maka tak boleh. Maka Allah Ta'ala akan bertanyakan kepada mereka, ya, kenapa kamu tidak beriman waktu di dunia? Ya, sekian, sekian, sekian. Kenapa tidak mau ikut dakwah dan sebagainya? Ya. Jadi persoalan-persoalan begitu, mereka tidak boleh nak jawab di hadapan Allah Ta'ala. Yang demikian itu mustahil, sambung itu, kerana pencipta mestilah dahulu ada daripada yang diciptakan. Ha, sepatutnya akal yang waras mengatakan orang yang nak jadikan itu mesti dia dulu daripada benda yang dia nak jadikan. Ha, jadi bagaimana boleh diterima akal manakala Sabit Zaid menciptakan Omar? Tadi kata Zaid jadikan Omar, tiba-tiba Omar itu mencipta Zaid pula. Ha, dah pening lagi. Ya, kerana Omar kemudian daripada Zaid. Mana Omar selepas Zaid. Tapi kata tadi, Omar yang jadikan Zaid. Zaid yang jadikan Omar. Omar jadikan Zaid. Ha, dah. Itu namanya teori daur. Maknanya teori mustahil pada akal. Ha. Jadi begitulah. Ya, bila akal tu tadi dia dah jelas contoh-contoh yang diberikan,
ya, tidak boleh sekali-kali menjadikan yang terdahulu daripadanya, maka akan menolak konsep ya, ataupun teori mustahil daur ini. Jadi kesimpulan, akal menyatakan wajib pencipta itu sedia kala. Wajib pencipta itu bersifat dengan sedia kala. Maksudnya tidak berhajat, tidak perlu kepada pencipta yang lain. Itulah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang wujud, lagi tidak, lagi baqa, dan terus-terus sifat-sifat yang lain. Baik, kita ada di situ dulu. Ada soalan nak bertanya, nanti kita sambung. Kaedah akal yang kedua, iaitu tasalsul. Ya, bukan tersasul tak. Ini tasalsul. Bahasa Arab dia tasalsul. Tasasul lain. Tasasul tu cakap tasasul. Ini tasalsul berantai-rantai. Ada soalan nak tanya? Cikgu, ada soalan cikgu? Ya. Yeah. Satu bab, iaitu bab tentang hukum-hukum. Ya, satu bab iaitu bab hukum-hukum, dan hukum-hukum terbahagi kepada tiga, iaitu hukum akal, hukum adat, dan hukum syarak. Jadi hukum syarak kita jelaslah. Ya, hukum syarak yang lima itu, kan? Ya, lima itu jelaslah. Kemudian hukum adat dan hukum akal. Ha, dua ni kebiasaannya ulama letak di awal supaya dapat membezakan yang ini natijah dia daripada hukum adat ke hukum akal. Eh, kerana hukum adat itu adalah, orang kata apa, dapat natijah hukum itu adalah dengan cara mengulang-ulangkan sesuatu perbuatan, bahawa kita dapat jawapan. Itu adat. Contohnya adat nak kenyang ataupun dapat kenyang itu dengan makan. Itu adat lah, manusia biasa lah, adat. Dapat hilang haus itu dengan minum. Itu adat. Adapun hukum akal, yang di sinilah yang dititik beratkan oleh para ulama. Kerana apa? Kerana dengan akal yang sihat sahajalah seseorang itu dikira sebagai mukallaf. Salah satu ciri mukallaf. Yang mukallaf ni maksudnya orang yang diberikan tanggungjawab, dan juga orang yang dah boleh melaksanakan amal ibadah, orang yang dah boleh mendapat dosa pahala, iaitu mukallaf. Mukallaf itu yang pertama adalah ciri ni mestilah berakal. Sebab kalau orang gila, tak ada hukum syarak pun dah tak terguna pakai kepada orang yang gila. Orang gila sembahyang pun dah tak wajib, puasa pun dah tak wajib pasal gila. Makanya salah satu ya, kewajipan untuk mempelajari ilmu akidah itu adalah mesti mukallaf. Dan ciri mukallaf yang pertama, syarat mukallaf itu mestilah berakal. Satu. Baik, yang kedua, kerana apabila seseorang itu hendak menilai sesuatu dalil, maknanya nak menilai dalil itu tanda-tanda, burhan, ya, dalil-dalil, alamat-alamat, isyarat-isyarat yang nak menetapkan
mengenai kewujudan Allah Ta'ala, kewujudan Tuhan itu sekian 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 sekian, mestilah menggunakan hukum akal, ya, untuk mengukuhkan lagi dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, afala ta'qilu, tidakkah engkau orang yang berakal? Afala tatafakkaru, tidakkah engkau orang-orang yang berfikir? Ya, allazi, apa ayat tu? Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mana orang-orang yang berfikir tentang penciptaan tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Kenapa? Kerana bila ada perkara yang mustahil pada akal berkenaan dengan Tuhan, maka akal akan mengatakan wajib Tuhan sekian 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 sekian. Bila ada je perkara yang tak boleh diterima akal, kalau Tuhan itu dia begini begini begini, maka akal mengatakan wajib Tuhan begini begini begini. Sebab tu adanya hukum akal yang tiga tadi. Hukum akal iaitu wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Jadi bila kita katakan alam ini jadi tanpa pencipta, macam kita bagi kita bahas tadi, ya, macam kita kata, tak yalah alam lah, alam besar kan, ada orang dia tak boleh nak relate, dia kecil lah, kecil, botol ni jadi sendiri, tak ada pun orang buat botol ni sebenarnya. Percaya? Orang gila pun fikir dua kali, dia tidak lah. Ni kan orang yang waras, botol ni jadi sendiri. Ha, mustahil. Eh, mustahil. Mana boleh jadi sendiri? Bila akal kata mustahil, maknanya wajib ada pencipta. Maknanya wajiblah ada yang menjadikan botol. Ha, sebab tu guna hukum akal tadi. Ini baru botol, belum cerita alam semesta. Alam semesta botol, belum masjid lagi. Masjid jadi sendiri, tiba-tiba muncul dengan bukan rasa contohnya. Kan? Tak boleh, akal tak boleh, mesti ada orang buat, orang membina. Ya, ha, baru masjid. Alam semesta, langit tidak bertongkat. Ya. Bulan turun naik, muncul, timbul, tenggelam, matahari dan sebagainya. Takkan jadi sendiri. Oh, matahari jadi sendiri. Habis time malam nak sembah siapa? Itu jadi golongan orang sembah matahari. Oh, siang sembah matahari, malam tak ada. Malam sembah bulan pula. Bak mencari Tuhan, itu kisah-kisah orang dulu. Itu semua ambil iktibar. Kan? Benda yang jadi sendiri, mana ada benda yang jadi sendiri? Sebab itu semua itu adalah makhluk. Pasti ada yang menjadikan, yang menggerakkan pergerakan matahari, yang menggerakkan pergerakan itu ini, yang menjadikan alam semesta ini, dialah pencipta itu. Tuhan yang menjadikan diri kita juga, yang jadikan alam ini, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya. Tuhan yang pencipta itu, Tuhan yang menjadikan itu, namanya yang Maha Agung, Allah Jalla Jalaluh. Itu Allah Tuhan. Nak tetapkan situ adalah ketetapan itu bahasnya dengan hukum akal. Ya, dengan hukum akal ini jugalah boleh dibahaskan oleh orang-orang yang tidak beriman. Bukan mendahului hukum akal, salah. Kita orang beriman, tetaplah dalil-dalil naqli itu, Al-Quran itu tetaplah yang utama. Ya, jangan jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mendahulukan akal daripada naqal. Naqal tu Quran lah. Ha, dia mendahulukan akal, Mu'tazilah. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah dahulukan naqal, kemudian baru bahas akal untuk ketetapan mengukuh dan meneguhkan naqal.
menubuhkan lagi pegangan pada dalil ayat-ayat Allah Ta'ala dengan akal yang waras. Ya, itu semua sudut akal. Sebab itu kenapa dipelajari dengan hukum akal, kerana itu adalah fitrah manusia. Ya, fitrah. Jadi fitrah mesti dengan fitrah. Ya, kalau bukan fitrah, jadi benda-benda macam ni takkan nak kena fikir lagi. Nak kena fikir lagi, oh, jadi sendiri. Oh, tak boleh, mesti ada yang buat. Sebab itu fitrah manusia. Tapi masalah bila kita nak relatekan dengan pencipta alam, tu dia lain lah pula. Kalau yang ni kita kata, oh ini senang ustaz, memang dah terus kita katakan ada orang buat, ada kilang buat, bangunan ada orang bina dan sebagainya, terus boleh. Sebab apa? Sebabnya kita lah yang masalah, kerana kita ni sentiasa melihat dengan mata kepala tumpuan kita pada makhluk semata-mata. Tengok pokok, nampak pokok. Tengok pokok, terhenti pada pokok. Macam panggil budak umur 10 tahun contoh. Cuba tengok tu, tu apa tu? Tu pokok kelapa. Kan? Panggil pula budak umur 60 tahun. Tu apa tu? Tu pokok kelapa. Tak ada beza budak yang 60 tahun dengan budak 6 tahun. Tak ada beza. Sepatutnya bila dia nampak, tengok pokok itu, dia pergi terus kepada nampak yang menjadikan pokok. Situ. Itu tauhid. Jadi sebabkan itu perbahasannya berbalik balik kepada hukum akal tadi. Baik, boleh. Cikgu dah masuk alam. Baik, ada soalan lain nak tanya? Jelas tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sama-samalah berkongsi ilmu dan sebagainya, terutamanya ilmu yang sangat-sangat diperlukan oleh umat akhir zaman ini, ya, ilmu akidah, ilmu tauhid. Bukanlah satu pilihan, tapi ianya satu keperluan dan kewajipan bagi kita umat akhir zaman. Kerana kehidupan penuh pancar roboh ini, kalau tak kuat pegangan tauhid akidahnya, boleh tersasar, tergelincir, terikut dengan kata apa, cara hidup yang cuba nak bawa kita lari daripada kehidupan dalam bertauhid, dalam melihat, memandang kepada af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah di dalam perbuatan makhluk. Bagaimana kita nak nampak pada perbuatan makhluk itu sebenarnya di sana adalah perbuatan Allah Ta'ala, hakikat sebenarnya. Baik buruk itu macam mana kita nak nampak bahawa baik buruk itu sebenarnya ada hikmah yang terbaik pada hakikatnya. Itu semuanya dalam pengajian ilmu tauhid. Kita nampak buruk tapi hakikatnya sebenarnya baik, itu nak dirungkai. Rahsia-rahsia supaya kita nampak yang terjadi itu semua balik kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak faham qada dan qadar Allah Ta'ala yang berlaku dalam hidup yang kita tempuh rempuh seharian kita ini bertahun-tahun hidup, sehinggakan kadang-kadang kita tak dapat nak mengalami, merasai kewujudan Allah Ta'ala itu. Walaupun kita tahu Allah Ta'ala itu wujud, ya tahu, tapi pada sudut tahu sahaja, tapi tak dapat rasa alami wujud Allah Ta'ala itu sebenar-benar wujud, sehingga timbul rasa kehambaan, manisnya dalam beramal ibadah, seronok, suka, senyum, gembira nak berkhidmat dengan Allah Ta'ala itu tak timbul. Kenapa? Kerana jauh dengan pengajian akidah yang sepatutnya kita belajar. Jadi sama-samalah kita kembalikan balik kemeriahan, keseronokan pengajian akidah ini. Bukan seorang mengaji fiqah je, mengaji fiqah seronok lah. Boleh bergelak kita tahu sebab fiqah, tapi tauhid ni biasalah.
nak mengenal Allah, nak pergi pada Tuhan ini memanglah musuh kita tu sentiasa berjaga. Ya, syaitan nafsu tu memang tak nak bagi seronok. Ya, dia buat kita fikir beratlah mengaji tauhid ni, macam-macam lah istilah berat. Itu jadi tu dia berat. Dah berat kepala, dia turun ke mata. Habis cerita. Jadi insyaAllah sebab itu kita cuba rangkakan ya, satu program yang mana mudah untuk orang awam nak mengaji ilmu tauhid, mana yang tak ada masa tu nak mengaji kitab. Jadi kita buat satu program untuk memudahkan. Itu yang kita rangka program pasport mukmin tu. Program pasport mukmin tu kita rangka tak lama, setengah hari je program tu. Dia dah diringkaskan, padatkan untuk kita faham makna, isi dan makna yang terkandung di dalam kalimah syahadah. Dalam la ilaha illallah itu ada berapa simpulan iman yang wajib kita tahu. Ya, bahawa Muhammadur Rasulullah itu ada berapa pula, ada berapa makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah itu. Dia punya pengajian inilah, tapi itu sudah diringkaskan dalam program pasport mukmin tersebut. Nanti bolehlah masjid cadangkan satu hari untuk kita buka buatlah. Ya, ada orang-orang ramai. Jadi pasport mukmin tu apa? Pasport mukmin tu, pasport mukmin tu dokumen lah, macam buku, tapi bentuk dia macam pasport. Pasport Malaysia mana? Sebiji je lah bentuk lah, sebijinya mudah lah nak rujuk, nak bawa ke mana-mana senang. Tapi tak boleh nak pergi seberang dengan pasport tu, bukan. Yang ni nak seberang akhirat. Pasport mukmin ni nak menyeberangi dunia ke akhirat. Ya, kalau pasport Malaysia tu nak seberang Malaysia lah, kan? Ya, haji biasa pergi seberang kan? Tengok anak, insyaAllah. Ya, jadi begitulah. Ya, insyaAllah. Jadi pasport mukmin tu dia sejenis dokumen lah. Kalau pasport Malaysia kita kena bayar RM250 untuk 5 tahun. 5 tahun kena renew pula. Ini pasport mukmin ni dikatakan RM50 je lah satu tu. Bukan pada buku tu, daripada isi dalam tu, untuk kita nak selamat akhirat. So ya, sekali semua hidup dia bayar tu. Ya, yang penting ilmu tu dapat kita amalkan dalam hidup. Ya, sebab kunci nak bahagia di sana itu tidak lain tidak bukan. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, sesiapa yang hujung hidupnya itu akhiru kalamihi bila ilaha illallah adakhala jannah. Siapa yang hujung hidupnya itu dengan la ilaha illallah, nescaya akan dapat masuk syurga Allah. Ya, baik. Jadi situlah setakat ini. Mudah-mudahan kalau ada salah silap tu minta tolong betulkan. Sama-samalah kita ya, semua masing-masing dalam menuntut ilmu ini. Ya, ada salah silap itu mungkin ada yang lebih tahu itu, bagilah tahu, betulkan mana salah silap. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi dan kita sama-sama atas dasar kasih sayang sesama Islam ini, kita nak semua kita berjumpa di dalam syurga Allah Ta'ala di sana nanti. Mudah-mudahan semua yang ada dalam masjid ini dan yang dengar sekitarnya, semualah kita ni semua bakal penghuni syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya di sana, insyaAllah. Amin ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna futuha al-arifin wa hamzil mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه الكرام ومشايخنا الفاتحة.